Rindas kau. Keren. Kita sedang di bumi perkemahan Gelagah Arum miliknya Kwartir Cabang Lumajang di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Ini kantor pengelolanya, kemudian ini belum jadi sebetulnya, cuma ke arah sana ini luas sekali. Ini yang ada arena outbound. Ini arena outbound seluas sekali, tapi belum seberapa jadi. Pendopo kegiatan di lapangan utama, pirang meter. Iya emang kelapa ya, Pak. Jane apik lapangan dikai tunas kelapa. Tapi gak cocok itu, cuacanya terlalu dingin. Ya alhamdulillah kabut itu anu ya terbuka, emang karena no kabut ya gak kayak top blast. Ya, kita menuju ke lokasi jembatan gantung ini, ternyata di bumi perkemahan Gelagah Harum Lumajang ini ada jembatan gantung. Cuman kita masih perjalanan, ternyata dari pintu gerbang agak lumayan jauh, 1 kilo lebih ini kita harus jalan kaki karena jalan aksesnya masih belum bagus. Nah ini jalannya masih tanah liat, jadi agak lumayan ini. Terus sebelah kiri ini adalah perkemahan Putra di Kempa. Di belakang tadi itu perkemahan Putri, itu ada 2 toilet yang sudah terbentuk di pinggir sebelah baratnya ini. Oh, saya bingung ini, perasaku ini, nah ini arah timur, ternyata ini arah selatan ini. Jadi jalan ini membujur dari arah timur ke barat, selatan ke utara. Karena masih baru, jadi akses jalannya masih tanah ini. Mobil kesulitan kalau kesini kayaknya nih, sepeda motor bisa tapi agak sulit nih, mobil ini, tapi sepeda motor yang bisa ya. Nah, jagoan saya sudah mendahului saya. Kita coba menyusuri Kem Putra ini ya. Ternyata Kem Putra ini ada yang di bawah. Nah ini coba. Kemudian di sebelah sini sungai dan jurang. Ternyata harus miring-miring, ada bertingkat-tingkat ini. Nah, ini sampai ke bawah, dan di bawah itu sungai. Ini Kempa, Kem Putra. Kita di sini mungkin ini sekitar jam 6 ya, kabutnya masih tebal. Lumayan tadi jam 5 kabut nggak kelihatan sama sekali ini. Luar biasa bumi perkemahan Lumajang. Iri aku rek jajan ini. Perkemahan Putra. Mulai ada penghijauan-penghijauannya ditanam ini sudah setahun, tapi masih lambat perkembangannya. Mulai ditanam ini karena penghijauan kemarin, baru ada tanaman-tanamannya. Ini ada nangka, ada buah depan. Sementara nganggur ditanami apa? Di kacang tanah ya, Kak? Apa ya? Ini kacang bibit kacang tanah itu. Sekretaris Kwarcap Lumajang. Berarti ini mulai dipakai. Bumi perkemahan Kwarcap ini mulai tahun berapa? Tahun 2019. Baru berjalan 2 tahun, masih proses pembangunan. Makanya kok situasinya masih. Itu pemain teduh, sejuk, sesuai enak. Ya karena memang dulu lahan gundul kan ini.
makanya PL kita ini menghijaukan juga. Eh, jenis pisang-pisangnya pisang apa? Cavendish? Iya, Cavendish itu. Kalau durian banyak di sini. Kita kemarin tanam itu hampir 500. Deres Blanding? Oh, baru mulai ya? Ya paling nggak tahu lah berapa, 4 atau 5 tahun. Karena memang bibit-bibitnya ini kan pilihannya dinas pertanian. Jadi jenis musangking, bawor? Musangking ada, kemudian durian kembang itu juga ada. Tahu durian kembang apa sih? Durian tahu? Wah, tengahnya itu ada kayak bunganya itu, masa aja luar biasa. Di dari daerah mana gue? Daerah mana? Oh, asli sini. Yo, ini kontingen Lamongan nih. Jalan-jalan wis Kak Pramuka ya wis pokoke mlaku nglencerin nang bumi perkemahan Pramuka. Sambil nunggu B29 cerah. Jalan-jalan pagi menyusuri buper gelaga harum. Sayangi cuacanya sang kabut. Ya belum, baru. Masih baru selesai bangun ya. Kandang rusa. Nanti kalau sudah jadi kandang rusanya ada ATV nanti di sini ya, tak ada main-main ATV ya. Iya ta. Kita menuju ke jembatan gantung tapi dalane isih nanjak-nanjak ini. Janda terpanjang ditiup sang bayu. Ini yang rencananya kandang rusa, tapi belum ada rusanya. Sik, proses. Perjuangan berat menuju jembatan gantung. Betapa semangat. Yo kak, terus apa sih guyu? Semangat. Duh, hore ku artinya memberi semangat. Ya, sebentar lagi sudah sampai. Di ujung paling utara ada sebuah jembatan gantung yang spot foto luar biasa ini di miliknya Kuarcap Lumajang ini. Dan ini rencana juga sebagai tempat wisata. Kita masih menunggu kunci untuk jembatan gantungnya. Wah, iki jembatan gantung Kuarcap Lumajang, luar biasa ini. Nah, teman-teman, ini saya sedang di jembatan gantung Kuartir Cabang Lumajang yang ada di Bumi Perkemahan Lumajang. Jembatan gantung ini luar biasa, kira-kira panjangnya ya ada kalau sekitar 50 meteran lah. Lumayan ini, rencananya dipakai spot foto. Oke, kita masuk ke jembatan gantung ya. Masuk ke jembatan gantung. Oh, biasanya ditutup ini. Kurang-kurang menengah. Kita masuk ke jembatan gantung ya. Ya, dan ini bagian bawahnya.
Asik betul ini konsep Lumajang ini, luar biasa. Diberi aset yang demikian indahnya. Horor ini. Nah, ini. Wah, ini jenenge jembatan gantung ya, goyang-goyang. Ya, kita coba itu ya. Ya, yang jauh di sana itu adalah tadi itu lokasi masuknya. Lumayan jauh loh, ada 2 kiloan ini dari luar biasa. Dan kita lihat aset-aset Lumajang ini luar biasa ini. Jauhlah dari kampung. Goyang terus. Ya, goyang-goyang ini, saya juga goyang-goyang. Ini karena jembatan, aduh, ojo digoyang-goyang sana coba kita bayangkan, jauh sekali ya. Nah, ini tadi yang kempi termasuk tadi pendopo itu agak gelap karena kebetulan gak kelihatan ini agak. Ini kemudian mulai dari kempa dan ini dari jauh. Kita terus ambil goyang-goyang ini di jembatan ini, tidak tahu ini berapa miliar nih aset ini, puluhan miliar. Ini memang dirancang untuk tempat wisata ini sih, kalau masuk ke sini harus lihat jembatan goyang ini. Kemudian luar biasa, luar biasa, mimpi kita. Aduh, ini sambil bergoyang-goyang ini kita. Ya, ini dari arah seberang. Itu ada rumah kerucut. Rumah kerucut itu pakai menginap ya, Kak Brio? Dipakai menginap atau jembatan ini dibangun tahun berapa sih jembatan ini? Baru selesai kok. Baru selesai. Kemarin talinya itu kan agak rendah. Iya. Enggak terlalu goyang. Begitu ini dinaik karena agak tinggi. Terasa apa ya? Iya. Makanya terus ini tali angin. Di tengah-tengah hutan. Kita balik lah, ayo. Si. Baraya membawa kelana dalam impian. Dengarlah sayup-sayup suara dan merdu memecah malam. Tengah lewat, kita ke jembatan. Kita tunggu di jembatan. Ya, goyangannya lumayan keras ternyata betul kalau diberi tali angin ini. Ya, goyang. Kata hati ku nabati padamu.
sedulur, hari ini saya di bumi perkemahan Lumajang yang paling ujung pokoknya ke utara berarti ya. Setelah kita berjalan 2 km, ini ada bagian ujung yang rencana dipakai tempat wisata dan tempat untuk kunjungan orang banyak. Di sebelah sini ternyata ada jembatan gantung yang panjangnya kira-kira ya ada 50 meteran itu ya. Jembatan gantung. Dan luar biasa ini kalau dipakai. Ternyata emang ini konsep bumi perkemahan itu seperti ini. Jadi bumi perkemahan itu selain jadi tempat untuk berkemah juga tempat wisata. Sehingga adik-adik di sela-sela kegiatan bisa main-main dengan santai dan bergembira. Sebetulnya kalau enggak kabut seperti ini, kabutnya agak lumayan ini. Sampai sekarang masih turun kabutnya ini. Kalau enggak kabut begitu, arah sebelah sana itu tampak Gunung Semeru sebetulnya di arah barat. Tampak Gunung Semeru. Makanya di sini dibuat spot-spot foto. Bisa foto di tengah jembatan, bisa foto di sana dengan view di belakang Gunung Semeru, tapi karena kabut ini enggak kelihatan. Terus kita coba ke sini, ini rencananya dipakai untuk food court. Food court, tempat untuk makan-makan orang-orang yang sudah santai-santai di sini. Ini area food court, tempat untuk makan-makan dan minum-minum seandainya ada usah. Ini juga ada area spot foto, telepon umum. Sini juga, dan belakang itu ada jalan yang sebelum ada jembatan gantung ini ternyata untuk sampai ke seberang sana harus lewat bawah. Sekarang ada jembatan gantung, lebih menarik, lebih enjoy dan lebih instagramable. Kapan-kapan kita harus kemak kesini ya. Tunggu waktu, ini sekarang masih dalam proses pembenahan sehingga ke depan nanti harapannya ini akan jadi bumi perkemahan yang sangat luar biasa di Jawa Timur. Kalau kita mau kemak, kemak di sini tidak ya, di Jawa Timur. Oke, ikuti terus channel. Jadi memang di sana banyak di jembatan. Puper jembatan gantung di puper Gelaga Harum, Warcap Lumajang. Halo Mas Yudan, kita sedang di mana ini? Di? Eh? Jembatan apa? Jembatan gantung. Bumi perkemahan Gelaga Harum Lumajang. Wih, ini sudah mulai kelihatan bagusnya, cerahnya luar biasa ini. Sudah mulai kabutnya agak menghilang. Ini kita sedang di jembatan gantungnya ini, luar biasa ini. Aduh, sekilas tuh juga berapa hektar jauhnya dari kita, dari jembatan gantung ini kantor pemerintahan Gelaga Harum khususnya di sini. Kemudian ini pendopo kegiatannya, ini depan pendopo itu lapangan utama ya, lapangan utama. Jadi lapangan utamanya luar biasa juga, sudah luas, sangat luas. Kemudian ini kempa yang ada kamar mandinya ini. Ada dua kamar mandi di sini, kempah. Sebelah kanannya ini adalah sungai, agak dalam, tapi di lereng-lereng itu ada tanaman-tanamannya. Ini kempah. Nah, ini juga kita lihat nih. Terus ini tadi kempi. Nah, ini kempi di sini. Ini kempi. Oke. Lokasi jalan utama yang menuju ke Gleming. Sekarang kita ada di jembatannya. Minggu biasanya pakai tempat untuk orang-orang beda. Monggo. Ini jembatan gantung dilihat dari kantor.
Ini kantornya di sini ya.